Petugas SPBU Cipadung Kota Bandung yang viral karena diduga mengejek pedagang kaki lima dengan unsur SARA dikeroyok sekelompok orang pada hari ini. Kejadian main hakim sendiri ini terekam kamera oleh salah seorang netizen yang kemudian diunggah ke media sosial. Dalam video yang diupload di akun Instagram @infoujungberung, petugas SPBU yang mengenakan seragam merah itu dikejar-kejar massa yang emosi ingin memukul dirinya. Padahal sudah ada petugas polisi yang berusaha melindungi pegawai SPBU tersebut. Kejadian pengeroyokan ini dibenarkan oleh salah seorang petugas Polsek Panyilekan yang ikut berada di lokasi kejadian. Saat ini situasi di SPBU Cipadung sudah kondusif dan massa telah membubarkan diri. Hingga berita dibuat, belum ada keterangan lebih lanjut dari kepolisian terkait kabar pegawai SPBU yang dikeroyok massa tadi siang. Sebelumnya, petugas SPBU berinisial KDA yang viral karena SARA telah meminta maaf kepada perwakilan suku Sunda dan semua pihak yang merasa tersinggung dengan perkataannya.